setiap kegiatan-kegiatan kenegaraan yang dihadiri oleh tamu-tamu negara asing, kita harus provide untuk menyiapkan, antara lain yang kita siapkan adalah ambulan rescue, itu ambulan khusus untuk kegawat daruratan yang kita siapkan untuk setiap kepala negara. Jika terjadi keadaan-keadaan darurat, kita bisa memberikan pertolongan pertama, kemudian misalnya kepala negara sedang serangan jantung dan kita tidak diharapkan, tapi segera kita dapat atasi dengan cepat dengan cara memberikan menyediakan tempat mini ICU dekat dengan venue di mana para kepala negara bersidang. Setelah mengalami proses stabilisasi dan perlu dirujuk, kita akan merujuk. Dan kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan di sekitar tempat sidang. Yang paling dekat kita siapkan BMC, kemudian Siloam dan Rumah Sakit Sanglah sebagai rujukan VIP. Makin baik kita menemukan pasien, semakin baik serangan itu diatasi, semakin baik jika tingkat penyembuhannya. Untuk tim kesehatan sendiri, saya kira sebagai koordinator saja. Sementara kita bekerja sama dengan beberapa tim ya, antara lain tim baik tim swasta, rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri. Kita menyiapkan total untuk VIP sendiri, kita menyiapkan 16 ambulan VIP rescue dilengkapi dengan dokter dan tenaga perawat maupun driver. Sedangkan untuk tim delegasi sendiri itu ada 10 ambulan transport dengan persiapan ditambah ID di dalamnya untuk gawat daruratan, pertolongan sederhana seperti itu. Mini ICU tentu saja tidak dipakai oleh teman-teman dokter umum, tapi teman-teman spesialis berusaha dan juga perawat-perawat yang bertugas di ICU biasa. Nah, untuk tenaga spesialis yang kita siapkan di ruang mini ICU itu dari spesialis jantung, spesialis anestesi, kemudian siapkan spesialis bedah, kemudian penyakit dalam dan neurologi. Nah, alat-alatnya ya tentu saja standar alat-alat ICU yang tersedia di rumah sakit manapun juga. Untuk efek evakuasinya yang kita berikan ada dua jalur ya, yang kemarin kita sudah gladikan. Pertama jalur darat menggunakan ambulan rescue, yang kedua jalur udara menggunakan heli ya. Untuk helikopter yang standby di helipad peninsula itu ada dua ya, terus dari angkatan udara dan darat dan udara siapkan di situ. Kemudian juga ambulan yang khusus VIP kita siapkan sekitar 16 ambulan rescue ya. Jadi bukan transport rescue itu artinya di dalamnya ada semacam peralatan seperti mini ICU, jika dilakukan tindakan-tindakan di dalam ambulans juga bisa dilakukan untuk pertolongan kegawat daruratan.